ini adalah kerja kita bersama. Bukan hanya kerja kepolisian, tetapi berbagai kesadaran hukum masyarakat yang memberikan informasi, termasuk semua stakeholder lainnya dalam memerangi kejahatan narkoba. Dan tentunya pada hari ini kami akan berencana memusnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3.634 gram atau 3,6 kilo dan juga ekstasi sebanyak 3.660 butir. Ini ada jaringan internasional apa gimana? Sementara kami menduga memang ada jaringan internasional. Ini kan barang bukti cukup banyak. Kemarin itu kita menduga ada Sumatera, sabu. Saat ini masih pendalaman kita masih ngejar atasnya ini ada siapa lagi. Kita sudah kita identifikasikan, tinggal kita cari orang. Banyak sabu itu sekitar 3,6 kg. Ekstasinya? Ekstasi sekitar 4.000. Berapa SK, Bang? SK-nya 2. Inisialnya? Inisialnya yang satu YS, yang satu MBH. YS peranannya apa, Bang? Dan MBH? Dia yang bawa ya. Bawa. Dia bawa dari? Dari seseorang ya, untuk diserahkan ke orang lain, jadi semacam kurir lah ya. Dia sudah dari pengakuannya sudah sering atau memang baru ini, Bang? Baru ini. Dapat berapa? Apa bayarannya dia berapa, Bang? Kalau pengakuan dia ya sekitar 10 juta ya. 10 juta sekali delivery ya. Oke, kalau MB, Bang? MD ini dia dia udah mulai jualan ya. Waktu itu barang bukti sama dia memang tidak sebanyak yang kita dapat ini dari IS, tapi memang barangnya sebagian dari jaringannya IS ini. Nah, MD ini dia bisa dibilang udah mulai ngecer lah, udah mulai jualan. Yang diecernya di mananya, Bang? Mungkin Bang Jakarta, Jabodetabek, Jabodetabek ya, Bang. Kalangan mahasiswa atau pelajar?